Halo para penonton setianya Info Artis, kali ini saya kembali memberikan informasi menjumpai Anda semuanya bersama saya. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, biar tidak ketinggalan update-update terbaru, dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan kali ini di sini ada informasi-informasi yang mengejutkan seputar pasangan fenomenal Putri Aryani dan Pangeran Dubai kali ini diketahui membeli cincin mewah yang terbuat dari batu opal dan berlian. Yang mana cincin tersebut terdapat custom nama mereka masing-masing yang menjadi poin perhatian dari para warganet. Cincin yang diunggah di laman Instagram Putri Aryani itu sangatlah menarik perhatian sebab desainnya yang tak biasa. Ada batu opal dan berlian serta terdapat custom nama mereka berdua yang menghiasi cincin pengikat hubungan dua orang yang kini dikabarkan memiliki hubungan spesial itu. Terlihat di kolom komentar para netizen. Sangatlah ramai para netizen membahas soal harga fantastis cincin dan kalung rantai yang dibelikan oleh Syeikh Hamdan bin Muhammad Al Maktum untuk istrinya itu. Istri Syeikh Hamdan bin Muhammad Al Maktum tersebut. Beragam respon ditunjukkan oleh para netizen, ada yang terkejut dan ada yang menyamakan seutas cincin dan kalung tersebut dengan harga rumah KPR dan mobil. Bahkan ada pula yang menganalogikan kalung itu dibuat dari air mata bidadari dan mutiara. Maka tak heran harganya dibanderol hingga triliunan. Hingga kini, gaya hidup pasangan suami istri itu kelihatan mewah yang kerap dipamerkan saat ini serta menuai banyak komentar positif dan negatif. Jika biasanya pasangan akan memilih cincin yang sederhana dengan berlian kecil, maka nampaknya Putri Aryani dan Pangeran Dubai tersebut punya pendapat berbeda. Mereka memilih cincin yang tampak unik, menarik, dan mencolok untuk dikenakan di jari manis tangan masing-masing. Cincin itu terlihat sangat mewah sekaligus indah. Baik cincin milik putri maupun sang pangeran memiliki desain dan bentuk yang sangat mirip, bahkan terlihat sama. Cincin couple milik Putri Aryani dan Pangeran Dubai itu pun ditempatkan dalam sebuah wadah yang tak biasa, yang sekilas terlihat seperti sayap kupu-kupu. Cincin itu terlihat sangat mirip, hanya berbeda di lingkar ukuran jari yang memang menyesuaikan di jari mereka masing-masing. Cincin tersebut memang dibuat secara khusus oleh desainer cincin terkenal di dunia. Ternyata cincin Putri Aryani dan Pangeran Dubai tersebut dibuat secara custom alias tidak akan ada yang menyamai sebab desainnya hanya satu-satunya di dunia. Dan menjadi cincin custom nama termahal di dunia. Desainer cincin tersebut menjelaskan bahwa perhiasan itu dirancang secara khusus. Saya ingin menunjukkan bahwa cincin tersebut hanya dibuat khusus untuk pasangan itu dan tidak akan pernah diduplikasi, ucap sang desainer. Cincin Putri Aryani dan Pangeran Dubai ini terbuat dari emas putih dan batu opal sebagai batu utamanya. Desainer cincin itu pun mengatakan jika sang pangeran sendiri yang datang ke studionya untuk mendesain cincin. Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai Putri Aryani dan Pangeran Dubai kali ini diketahui membeli cincin mewah yang terbuat dari batu opal dan berlian. Yang mana cincin tersebut terdapat custom nama mereka masing-masing yang menjadi poin perhatian dari para warganet. Kita sebagai netizen yang bijak kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut, yuk kita simak di video berikutnya.